من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Begini surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini dia masuk di dalam hitungan surah Makkiyah. Dan ini menurut kesepakatan para ulama, tidak ada silam pendapat di kalangan ahli tafsir tentang hal ini. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah itu dari kata al-qara. Iya. Mengetuk. Ya, kalau saya katakan qara'atul bab, saya ketuk pintu. Artinya pintunya itu digetarkan, dibuat bersuara. Jelas ya? Iya. Dikatakan al-qari'ah sebab memang dahsyatnya hari kiamat itu menghantam hati, menggetarkannya dengan kengerian dan dahsyatnya hari kiamat. Makanya disebut dengan nama al-qari'ah. Dan ini salah satu penamaan dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu banyak penamaannya. Banyak penamaannya. Disebut Al-Qari'ah karena itu tadi alasannya. Dia itu menghantam hati, memukul hati, mengetuknya dengan dahsyat, dengan kengerian-kengerian hari kiamat itu. Iya, dikatakan Al-Qiyamah sebab manusia akan berdiri, dibangkitkan. Dikatakan Yawmul Ba'at, hari kebangkitan. Dikatakan Al-Haqqah karena betul-betul apa? Terjadi. Hak adanya, benar. Dan dikatakan sebagai Yawmul Jama', hari manusia dikumpulkan. Dan hari kiamat juga, penamaan hari kiamat. Dan disebut juga dengan Yawmul Taghabun, hari manusia itu merasa tertipu. Taghabun. Taghabun itu gimana ya? Mungkin dekatnya begini ya. Kita ke toko ya, beli barang. Barang ini toko itu bilang harganya misalnya 10.000 yen. Hah? Kita beli. Kita keluar dari toko itu ke toko sebelahnya. Toko sebelahnya cuma 1.000 yen saja. Nah, ini kayaknya toko sebelah ini keliru kayaknya. Dia pindah lagi ke toko yang lain. Tanya, 1.000 juga. Masih belum yakin. Tanya lagi toko lain. Harganya berapa? 1.000 juga. Berarti dia tadi beli 10.000 kemahalan atau tidak? Kemahalan. Bagaimana kira-kira? Hah? Ya itulah taghabun namanya. Jelas ya? Orang merasa tertipu. Baik.
Itu hari kiamat. Dan hari kiamat itu disebut juga dengan Yaumut Tanad, hari memanggil. Setiap orang memanggil, siapa yang dia bisa panggil, tapi tidak ada yang menjawabnya, tidak ada yang menolongnya. Iya. Baik. Dan banyak lagi ya penamaan-penamaan tentang hari kiamat, menunjukkan kondisinya, keadaannya, kengeriannya, dahsyatnya. Ya. Dan sebenarnya dari salah satu renungan Al-Quran itu, penamaan-penamaan hari kiamat itu penting ya untuk kita perhatikan. Sebab itu memberikan pengaruh ke hati. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ya, ini uslub pertanyaan untuk lebih menekankan dahsyatnya pembahasan. Ya. Jadi diulangi dengan 3 kali. Sama dengan ayatnya al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Itu sama, mirip. Iya. Jadi memang pembahasan diulangi untuk ditegaskan. Iya. Tegaskan. Sama anak kecil biasanya, kalau dia lagi ini di rumah ya, bandel, diperlihatin tongkat. Tongkat ya. Iya. Masih belum ini, belum terlalu ini, dia bilangin, tahu kamu ini tongkat? Iya. Kan begitu ya, itu bahasa ya, kadang dipakai untuk apa? Ya, mempertegas, membuat lebih takut, membuat lebih memperhatikan. Baik, tergantung uslubnya ya. Dan kadang kalau dibentuk menjelaskan keutamaan, diulangi dia seperti itu artinya membuat dia semakin tergerak ingin mengetahuinya atau mencapainya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ini kondisi manusia di hari kiamat. Iya. Dia seperti al-farash. Dia seperti al-farash. Al-farash ini aneh-aneh ya. Aneh-aneh itu dia asalnya dari belalang, tapi baru keluar dari telurnya, hanya sebagiannya menindih sebagian yang lain. Mabthuth itu artinya bertebaran, bersiar, ya, berpencar ke sana sini. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan waktu itu gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Alihin itu bulu ya. Manfush itu suatu yang sudah tersobek-sobek lalu dihamburkan ke sana sini. Nah, jadi gunung itu kondisinya seperti itu. Nah, ini menunjukkan dahsyatnya ya, bagaimana manusia seperti aneh-aneh berterbangan di sana sini. Gunung saya yang kita lihat pada hari ini sangat kokoh, kuat. Iya. Datang angin topan, angin kencang pun tidak berubah gunungnya di sekarang ini. Tapi subhanallah di hari kiamat dia bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Baik. Lalu diterangkan 2 golongan manusia. Fama man thaqulat mawazinu. Adapun siapa yang berat timbangannya. Adapun siapa yang berat timbangannya. Fama man thaqulat mawazinu. Ya, mawazinu itu jama dari mizan.
Mizan itu timbangan. Iya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang diridhoi. Radiyah di situ bermakna mardiyah, ya, bermakna mardiyah. Kalau istilah bahasa Arabnya, isim fa'il bermakna maf'ul. Iya. Kan dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di sorga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Ya. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Dikatakan ummuhu, ummuhu itu seperti ibu, ya. Jadi ibunya itu, ibu itu dibahasakan juga untuk tempat kembali. Sebab biasanya anak itu ketika sedang sedih atau ketika perlu apa namanya perlindungan, dia berlindung ke siapa? Ibu. Ke ibunya, kan begitu. Ibunya yang menaunginya, yang memeluknya, melindunginya. Makanya disebut ummuhu. Nah, jadi kalau dibahasakan bebasnya, tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Fa ummuhu maksudnya tempat tinggalnya adalah hawiyah. Hawiyah itu adalah nama neraka. Iya. Nama neraka. Disebutkan hawiyah. Baik. Dan hawiyah itu itu tempat neraka yang dasarnya itu sangat jauh sekali. Sangat jauh. Pada suatu hari duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, terdengar suatu jatuh gitu. Karena Nabi bertanya kepada para sahabat, tahu gak kalian suara apa itu? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah batu dilemparkan dari mulut neraka semenjak 70 tahun yang lalu, baru sekarang tiba di dasarnya. Baru sekarang tiba di dasarnya. Dan hawiyah itu biasanya, kalau hawiyah itu bukan jatuh biasa. Kalau jatuh biasa itu kan melompat begini, ya. Hawiyah itu jatuh di atas kepala. Jatuh di atas kepala. Paumuhu hawiyah. Wama adraka ma hiya. Tahu gak kamu apa neraka hawiyah itu? Ya, ini bentuk tahwil juga, membuat takut terhadap neraka. Tahu gak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Dia adalah neraka yang sangat panas. Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Iya. Hamiyah itu panas sekali, ya. Panasnya sampai ke puncaknya. Dan kalau berbicara tentang panasnya neraka, Rasulullah alaf, ya. Iya. Api di dunia itu cuma satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Iya, satu saja itu sudah cukup membakar di dunia ini. Bagaimana pula dengan api neraka pada hari kiamat, nasallallahu alaihi. Dan penyebutan api neraka itu beraneka ragam, ya. Ada api yang membakar sampai ke relung-relung hati. Ada api yang dia itu menjadi apa namanya, tembok-tembok akan datang nanti di surah Al-Humazah. Baik, dan berbagai pensifatan.